Siti Fatimah Zakaria dari Sungai Perah, Pulau Pinang. InsyaAllah sejak saya duduk bunuh Aisyah dengan Aisyah Perah ni, dah satu tahun saya tak boleh nak bawa motor, bawa kereta. Saya kena kecil manis sarah. Kecil manis tu dekat 20 tahun dah. Masya Allah. Dekat 5-6 tahun tu sarah, kena sarah. Lepas tahun tu tak boleh jalan lah. Tak boleh bawa motor, apa jalan pun duduk atas kursi lah. Sekarang ni insyaAllah saya guna satu set ni, insyaAllah saya boleh bawa kereta, bawa motor. InsyaAllah lah, dengan izin Allah. Dia boleh pergi kedai. Dia pergi kedai sendiri. Masya Allah, Alhamdulillah kat sini. Dan hilang lah yang mana ketak-ketak, saya tak larat apa tu dah, tak ada apa. Dengan itu, hanya dua produk ni? Kopi satu. Kopi energi satu, satu kotak. Habis tiga jenis tu. Dulu langsung tak boleh apa tak jalan boleh. Pun tak nak pegang motor berat kan, tak boleh, tak kuat. Sarah kuat kan. Kalau tak boleh, saya rasa sendiri lah tak kuat. Alhamdulillah lah, semayang pun saya boleh diri dah. Alhamdulillah. Waktu Iran dengan rokok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah bagi kat saya, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan doa, dengan ni. Temu produk ni. Temu produk ni, alhamdulillah. Baru habis satu set je kan. Terima kasih Kak Sikin yang bagi kenal kat saya Alhamdulillah. Sekarang ni saya akan teruslah. Kalau tak cuba lagi, cubalah. Alhamdulillah dengan izin Allah. Bila tengok saya boleh bawa motor dah bukti sendiri. Yalah. Dan Kak Siti pun dah jadi ejen sini kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Okey, sekarang kita nak tengok Kak Siti start motor yang dah lama bertahun tak boleh start motor. Dah rindu dah dia dengan motor dia. Ni dia kata, kita tengok. Dia start motor. Tu dia, dengar sekali stress aja. Dulu bukan kata nak start motor, nak bawa diri pun. Alhamdulillah. Kita tengok ha. Ya Allah Kak Siti, alhamdulillah dah boleh pergi kedai sendiri. Ni nak pergi mana Kak Siti? Gironda. Masya-Allah, Gironda Taman eh. Gironda Taman. Tu dia tengok dia Gironda Taman. Dulu dengan duduk atas kerusi roda. Anak je tolak. Sekarang dah boleh start motor. Ya Allah, subhanallah, masya-Allah. Alhamdulillah bagi dia. Kak Siti ni dulu adalah seorang chef lah. Chef di taman ni memang tukang masak terkenal. Disebabkan sarah yang teruk, dia tak boleh buat langsung lah kerja dia sebagai tukang masak. Catering, dia ambil catering. Sekarang ni dia boleh buat tugas dia balik sebagai catering. Tukang masak. Alhamdulillah Kak Ti, nampak sehat Kak Ti, segar lah. Ini betul-betul bukan cobaan. Ini betul-betul. Ya, betul-betul. Bukan cobaan. Ini betul-betul. Betul-betul. Dengan apa? Dengan produk Aisyah dengan Aisyah Press tadi kan? Boleh balik lah. Lakukan aktiviti hak sebelum ni lah. Harian lah. Alhamdulillah Kak Ti. Terbaik Kak Ti. Kira. Orang ramai boleh rasa apa yang saya rasa. Lama mana dah tak boleh nak bawa motor no? Tahun ni. Setahun tak boleh bawa motor. Alhamdulillah lah. Kereta pun boleh dah bawa? Kereta pun boleh. Alhamdulillah. Boleh bawa, motor boleh bawa dah. Ya. Alhamdulillah lah. Okey lah Kak Ti lah. Terima kasih Kak Ti kongsi pengalaman Kak Ti. Kita doa biar-biar kata sembuh seperti sedia kala lah no. Orang ramai pun boleh sembuh. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah dengan berkat. Orang kata izin Allah lah temu dengan produk ni lah. Memang terbaik lah. Memang terbaik ni. Aisyah Press, Aisyah. Dan juga energy kan. Alhamdulillah. Siapa nak cari kami? Di mana? Di area Taman Poh Pinang kan. Seberang Perai. Okey. Jumpa Kak Siti kita lah. Kak Siti memang orang kenal sangat lah sebab dia ni bukan masuk Soho lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.